pagi hari ini kita dimeriahkan oleh David Layu. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ini tergabung dalam grup apa namanya? Ini? Ya. Bukan, bukan. Tapi kita bukan grup Naif. Apa? Nasi. Oh, nasi. Buat sahur berarti ya? Ya. Nasi. Ya. David, ini Bang Haji lagi SMP ya? Bukan. Bopeng, Bopeng. Oh, Bopeng. Main drum. Personilnya ada 4 ya? Ada 4. Coba ini ada copet, satu copet. Mukanya kayak di film Benyamin Raja Copet ya. Coba dikenalkan satu-satu. Saya Bopeng pada drum. Oke. Okay. Saya basis Emil. Emil yang kontesa. Jarwo pada kuat. Jarwo pada kuat. Oke. Okay. David Layu. David Layu. Kayak orang kurang senap ini. Kang Pijit. Oh, Kang Pijit. Tapi ya, kalau saya lihat tadi, ya, dia suara duanya juga oke. Okay. Iya, emang dia. Kita nggak ajak, padahal emang nyanyi aja dia. Man. Nah, palanya rengat. Gitu. Iya. Ini yang biasa datang itu kan? Iya. Wah, wow, udah ada kemajuan. Ada kemajuan nih, warnanya biru sekarang celananya. Oh. Pakai rantai, oh, yang rapian, sepatu masih yang dulu ya, ya. Tuh rantainya rantai pagar lagi. Rantai kapal ini. Berarti ini bukan grupnya, bukan? Bukan, Bang. Bapak siapa sih sebetulnya? Gitar. Oh, bisa ngomong, bisa. Bisa. Sabar ya. Kasian, yeah. Lihat mukanya melas. Iya, yeah, emang. Coba bisa nyanyi nggak? Coba. Coba mendingan lagu ini. Teh manis sudah ada. Coba. Teh manis sudah ada. Nah, teh tubruk juga ada. Teh tubruk juga ada. Nah, yang nggak ada apa? Yang nggak ada apa? THR. Dia punya bakat yang bakatnya katanya terpencar katanya. Terpencar. Maksudnya kalau minta dia nyanyi lagu apa aja dia bisa. Oh. Iwan Fals dia bisa. Oh, Iwan Fals bisa. Coba ada mic, ada mic. Pakai mic. Pakai mic. Kasih mic. Coba Iwan Fals. Amayo. Oh. Amayor, bukan lagu itu, bongkar. Hilang mentari. Bersinar lagi. Dunia ini pun ceria kembali. Pun tatap mega. Dah, cukup. Udah. Bagus. Ada lagi yang lain nggak? Ada lagi. Cuman sayang dia nggak bisa ngiringi sendiri ya. Iya, kasian ya. Coba lagi. Apa? Lagu itu Rian Demasif. Oh, Rian Demasif. Bisa dia. Siapa? Oh, beda lagi ya suaranya. Ya. Oh ya. Tak tahu. Ebit Jade. Menyakiti hatiku. Berapa? Ah. Bagaimana? Grogi, Pak. Grogi.
Kasihan. Ayah, kita emang hebat. Tapi andalan kita ya vokalis kita ini, Pak. Iya, padahal ini dia nggak dibawa ya, nggak ikut. Kok malah kan lebih bagus dia dibanding Anda. Saya terima bagus. Kenapa dia masuk di band-band mana aja? Mungkin dia pengen menyalurkan bakatnya. Ya. Dia punya bakat terpukau. Terpendam, Pak. Iya. Oke, okay. David Layu, Anda ini kan terkenal. David Segar. Katanya kamu suka nge-gym ya? Ya, akhir-akhir ini sih sering. Kenapa Anda namanya jadi David Layu? Ya. Mungkin. Kasih tahu dong ototnya. Kan David sering nge-gym ya kan? Sering, peng. Sik pek. Iwan Palas. Kamu bongkar. Kasih tahu dong. Wis keren. Wow. Ebit gak ade? Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Jangan digigit dong. Luar biasa ya David ya. Emang kalian juga ikut nge-gym juga? Enggak, dia doang. Oh, dia doang. Kalian enggak diajak? Enggak. Kok enggak kompak ya kamu ini? Susah, mereka diajak. Rian De Masif. David, yang lainnya seperti dia nggak ada bakat-bakat yang lain mungkin? Bisa balet nih. Lu lupa, dia kan nggak bisa. Yang ngajarin lu, makanya dia nggak bisa-bisa. Yang ngajarin siapa? Ngajarin David Layu. David. Oh, jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan jago. Ya kan tahangannya lagi megang tahu. Ya kan saya sekarang lebih nge-gym. Ini tawanya berisik banget di satu nih. Dia bilangin gue pengen ngalahin yang David, siapa naif lah, gak ada apa-apanya sama gue. Oh, jadi ini KW. Wah, KW. Oh, pengen ngalahin dia. Gimana sih yang waktu harus buktiin dong kalau mau ngalahin. Mau yang mana? Ayo. Balet. Yang balet itu yang masa lancarin. David balet? Loh, ini menurut teman-teman Anda? Lu suka fitnah lu. Enggak, lu kan suka fitness katanya. Iya. Ebit Gade. Kau hancur. Ayo dong, Mas. Mengisi kekosongan ini malah. Ya. Tapi talinya lepas tuh. Talinya lepas. Oh, talinya lepas. Makanya yang benar dong kalau nari. Ya, maaf. Ayo dong, balet. Ngapain nih? Ini disuruh balet katanya. Yang waktu ngajarin gue waktu itu cuma gue enggak bisa. Ya, balet begini doang, begini aja tuh. Iya. Itu doang. Barongsai juga kalau enggak salah. Barongsai juga yang begini-begini. Keren banget ya. Iya. Tapi kan David naik. Gua yakin lu bisa ngalahin David Bayu yang asli. David Bayu masih gini. Masif. Oh iya. Sulap juga bisa ya? Sulap. Nah, gue yang seneng sulap. Gak pernah gue manggung sulap kan. David Bayu masih gini. Kenapa saya tepat sekali. David Bayu. Gimana perasaan di pagi hari ini, apa yang Anda rasakan? David masih seger. Ya, kaget aja, Le. Kaget kenapa? Ya. Emang nggak tahu kalau ada dia? Nggak tahu. Ini teman-temannya nggak tahu juga? Apa kabar, Mil? Jarwo! Pepe ngapa Romai Rata ini? Lu kenal nggak orang ini? Ada orang yang ini.
coba. Tadi lo naik cuma berempat ya. Berempat kan? Ada Emil, ada Jarwo, ada Pepe, ada David. Chandra kali Pit nih, Chandra. Tadi lo. Kasian nggak ada yang kayak begini. Udah gitu pakai tali buat misahin kambing juga apa? Nah, pulang, dengan pulang ya. Iya, iya pulang sana. Duit, duit usaha lu. Kasian, kasian. Eh itu dia, dia tuh nggak pernah diundang sebenarnya, tapi datang terus. Mungkin di setiap band lo, yang cuter ada. Di band lo mungkin perlu buat nyetrum kabel atau apa? Boleh sih, boleh, boleh. Yaudah, sekarang David seger sama David layu. Bacain kuis Twitter tuh, ya. Oke. Oke. Layu. Gimana? Naik, Pit, naik. Oke. Eh, pakai ini dong, biar kembar. Oke. Kuis Twitter pagi ini adalah... Apa? Ceritakan pengalaman kamu kehilangan sesuatu yang harus kamu ikhlaskan. Mention ke? At ini underscore talkshow dan at Oppo Indonesia dengan hashtag ini sahur 19 Oppo F3. Wis. Contohnya, aku. Hasil. Aku beli sendiri dengan uang yang aku kumpulin. Semoga bisa beli lagi yang lebih bagus. At the underscore talk show, at Oppo Indonesia. Jongkok, hashtag ini sahur 19 Oppo FC. Nah, dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 dual selfie kamera. Dan kita nanti juga akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke. Ini dia. Dan setiap penonton. Hey. Oh, jangan. Ya jangan sampai. Kacau. Udah lama gak ngedrum di bandnya gitu nih. Gue keluarin lo dari band lo. Lo juga ntar dikeluarin dari setinggi lo. Ya tadi ya udah ya tuh kan. Oke. Ya. Mau kemana nih? Baca aja. Nah, sini ya. Jangan kemana-mana. Oke. Tadi sore kita sudah menantang penonton ini sahur untuk menjadi peserta TTS lewat Twitter. Dan dari puluhan orang yang ingin menjadi peserta TTS, akhirnya sudah terpilih satu. Terus baca, gak apa-apa. Nah, sini, angle-nya kurang bagus. Nah. Nah, sini. Nah, ini. Mas sini. Re, mas sini, Re. Nah, sini, Ben. Sini, Ben. Oke. Nah, oke, ya. Dan akhirnya sudah terpilih satu orang untuk menjadi peserta kuis TTS pada pagi hari ini. Inilah dia pesertanya, silakan. Jongkok, ya. Lihat sana, lihat nih. Nah. Ini mau ngobrol dulu. Ya, oke, Sule tanya. Oke, saya yang nanya ya. Kamu katanya ngaku-ngaku mirip Rizky Febian. Rizky Febian yang ngaku saya. Hah? Rizky Febian yang ngaku saya. Rizky Febian yang ngaku saya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kamu gitu, kalau ada yang lucu ketawa ya. Kalau yang lucu ketawa ya, tapi lihatnya ke atas. Nah. Oke, okay. Mau ikutan TTS isi ulang? Le. Bukan isi ulang, voucher. Le, tadi gue salah, Le. Jangan pas saya, pas orang lain. Gue udahin lu. Salah kenapa, salah kenapa? Tadi di belakang panggung gue kira anak lo ini. Oh. Gue gila, lagu lo keren banget. Gelap-gelap soalnya di belakang panggung, gak taunya mirip. Saya juga begitu, ah gue kira anak gue, taunya satpam. Gimana? Iki mau ikut ini, gimana?
ikut ya. Motivasinya ini apa? Rizky Kecian. Panggilannya Iki. Oh Iki. Panjangnya Iki Daus. Ayo, ini lebih ke Agung Hapsah ya kalau ini. Iya. Yeah. Udah siap ikut. Udah siap ya, motivasinya siap, apa? Siap ya, siap. Kenapa siap pengen ikut ke sini? Kok sekarang pendek? Iki kan tinggi. Papas. Oh. Kasih, kasih. Oke. Mas, mas. Ketawanya delay ya. Gila. Ketawanya yang ikhlas, jangan kayak anak alay ya. Berarti udah siap bermain TTS bersama calon toh? Siap. Sudah siap. David? Ikut ya? Ikut ya? Siap. Oke, sekali-kali okay dong. Jangan host terus jadi peserta. Oke. Jangan buat Bayu dan juga penonton yang ikut kuis TTS ya. Oke, sebelumnya juga kita akan kasih tahu untuk yang mau ikutan kuis TTS live di studio. Kamu bisa mention ke @ini_talkshow, berikan alasan kenapa kita harus pilih kamu. Ya, dan tweet setelah tayangan ini sahur. Nah, tawa, tawa. Oke, kalau begitu kita langsung saja ini aja. Calon Tok. Oke, Cak. Ini menjadi kejutan buat semuanya karena gak tahu ya, tiba-tiba yang nongol langsung Davidnya ya. Iya, tadi si Andre kaget kedatangan David karena betul dia kan dirukan si Goliat. Hah? Kok apa urusannya? David dan Goliat. Lagunya Naif juga ada membawakan seperti nama Anda, Cak. Oh, apa itu? Ya? Tadi kan mobil balap. Lontong dong, Pak, lontong dong. Oh, 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 aduh, tolong. Pas sekali. Baik, kita akan mulai TTS. Teka-teki, sound. Biasa ini kan karena pesertanya baru nih, Cak. Baru. Ya. David pertama kali ikut TTS. Ya. Pertama. Siapa tadi namanya? Hengki. Hengki. Siapa nama lo? Givari. Givari. Givari pertama kali ikut. Pertama kali. Baik, ini saya bacakan aturannya. Siap. Nanti akan ada kotak kosong. Betul. Diberi satu huruf bantuan. Okay. Kita beri pertanyaan harus dijawab sesuai jumlah kotak. Oke. Okay. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Sudah mengganggu ketertiban kuis. Nah, itu ada ini udah mulai ya mengganggu nih, hati-hati ya. Saya mau sulap doang, Cak. Oh, gitu. Bisa gitu ya? Wah. Oh. Wow. Oh. Baik. Telinga ya, ya sendiri yang dia lebih kayak Bang Roma ya, rambutnya ya. Baik, hadiahnya apa? Nampilah. Ya, kita punya hadiah spesial buat yang bisa memenangkan TTS pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan jalan-jalan dengan kapal besi ya. Hadiah dipersembahkan oleh Sunset, sandal saset. Solusi untuk Anda yang hilang sandal sebelah. Sandal saset. Solusi untuk sandal Anda yang hilang sebelah. Bisa beli cuma sebelah. Sasetan lagi. Kalau hilang yang kiri, beli kiri. Hilang kanan, beli kanan. Ini kan ya, harus sering-sering banyak yang hilang sebelah. Inovatif, luar biasa, luar biasa. Ini sponsor ya. Iya, iya. Kalau ada tanduknya, sunset juga tuh. Apa sandalnya tuh? Setan tuh. Silakan ya dibagi-bagi ya. Hadiahnya adalah jalan-jalan dengan kapal pesiar. Ya. Ya. Tapi gak cuma mereka yang dapat hadiah, Cak, karena pemirsa ya di rumah juga bisa mendapatkan hadiah. Pemirsa di rumah, Anda bisa mengikuti kuis TTS ini juga betul melalui Net Connect. Dan juga Anda bisa mengikuti kuis seputar ini sahur di Net Connect. Dan bagi Anda yang mengikuti akan mendapatkan hadiah dari Net. Ya. Kasih teman. Ya. Ya. Ya, teman-teman dari support dulu, Pak. Ini kita support ya, dari penonton dong. Givari, Givari. Hai semuanya. Wakil penonton. Hai semuanya. Hai. Support saya supaya menang lawan calon tong, oke? Okay? Oke. Maaf, ini Kang Kuda yang depan di TB bukan? Bukan, bukan. Yang dari kuda itu biasa? Itu bukan tukangnya, ini yang ditarik. Kudanya dong, Cak. Oh, yang ditarik. Siap? Sudah siap? David siap, Givari siap. Siap. Vincent Desta akan menemani. Pencet belnya langsung. Semua ikutan aja. Aduh, rebutan. Ini pencet bel. Pencet. Iya, pencet bel. Sebelum sebentar, ada... Sebentar, Cak, belum dibuka kotaknya. Oh, iya, buka. Saking semangat. Kita lihat dulu ada berapa kotak dulu, Cak. Ini dia.
Ada yang gampang-gampang dulu. 45. Huruf keempatnya A. Baik, pertanyaannya. Ayo, sebelum ada SMS, telepon dan email, zaman dulu manusia berkomunikasi dengan... Yes! David, silakan. 5 huruf ya? Iya. Berkomunikasi dengan sesamanya. Nya gak ada. Gak ada ya? Cukup ya. Ini cuma 5, Bin. Cuma 5. Dengan teman. Teman. Ya. Brilliant. Apakah zaman dulu teman berkomunikasi dengan teman? Kita lihat apakah itu jawabannya. Salah. Ini kolaborasi, jangan namanya maksudnya teman. Ini berkaitan dengan bukan objek, tapi kan tadi sebutkan belum sebelum ada SMS, telepon, email. Nah, jadi berkaitan dengan itu. How to communicate? Bagaimana berkomunikasi? Maksudnya surat ya, harusnya surat. Harusnya surat. Berkomunikasi. Dima, sekarang kesempatannya. Surat. Kibari. Diskusi dong, Desta. Diskusi dong. Akan menjawab apa? Apa? Sebelum ada SMS, ya, telepon, dan email. Yep. Zaman dulu kita berkomunikasi dengan. Dengan apa? Oh, ayo copetan abang, eh. Kibari datang jauh-jauh dari mana? Pandeglang ya? Iya, Pandeglang. Harus bisa menaklukkan. Ini yang mudah, hanya 5 kotak loh. Ini baju bawa sendiri apa dari wardrobe? Kayaknya baju bawa sendiri, buka yang dari wardrobe. Bukan, dipinjemin. Bukan ya? Gak bisa ya? Desta silakan. Ayo jawab. Gavari silakan. Langsung jawab. Ya apa? Timbe sudah salah, tim A nggak usah timbe. Iya, hemat listrik. Dengan, hah? Semua. Aqua. Maka cukup. Jelas. Dengan jelas. Dengan jelas dikasih tahu sama David. Baik. Zaman dulu. Tim, ya? Kita biasa berkomunikasi dengan jelas. Apakah itu jawaban? Jelas. Bukan. Jelas kan? Iya. Gak masuk akal ya? Iya. Ya lu juga gak masuk akal. Pakai bilang sebelum orang. Ada SMS, telepon, dan email, ya. Zaman dulu berkomunikasi dengan... Ini dia jawabannya. Komunikasinya nggak harus selalu jauh. Dekat-dekatan nggak masak. Wow. Mungkin. Dulu zaman purba belum ada bahasa. Iya. Ini bukan wow. Oh, ya terserah saya. Gimana terserah? Kalau Laura, Bisa. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, nggak harus wow. Atau bisa. Ayo. Kenapa? Ah, itu salah satunya kita cuple. Itu kalau marah mungkin jadi gitu kedengarannya, Cak. Ini kan, kalau zaman dulu ini, hei, gitu doang. Kalau tadi mungkin, kamu dari mana? Nah, gitu. Ini zaman prasejarah, Pak. Hei, iya. Zaman dulu kan? Kan saya bilang zaman dulu. Mohon maaf, adakah literatur yang bisa membuktikan bahwa orang zaman dulu itu berbahasa dengan seperti itu? Pertanyaan yang bagus. Ya. Bagus. Besok datang ke sini lagi, saya bawakan. Gimana, ayo. Protes, jangan cengar-cengir aja, protes. Lagi mikir. Orang udah gak ada, jawab mereka tuh jawabannya. Baru mikir sekarang deh. Terus yang dapat poin siapa nih? Ya belum. Masih belum bisa menjawab. Baik, pertama belum bisa dijawab. Penonton, semangatin gue dong. Penonton! Semangatin gue dong. Udah, malu. Bagi Anda yang mungkin merasa gemes, sepatu boleh dilepas dulu. Nih, ada banyak sendal nih. Sasetan. Minta dukungan kayak marah gitu. Penonton, dukung gue dong. Apa malah. Udah lanjutin. Kita lanjutin. Oke. Ini dia tetes yang kedua. Kata misteri dulu ya. Kata misteri agak beda. Kita sediakan 9 huruf. Ya. Kita acak. Nanti kita beri pertanyaan. Nah ini. Tidak dengarkan perlu dipakai semuanya. Silakan pilih hurufnya untuk disusun menjadi jawaban. Burung yang suka terbang.
Tim B. Tim B. Burung yang suka terbang ya? Ya. Jawabannya elang. 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 Apakah ada? E-L-A-N-G. Iya. Kita lihat, apakah elang ya, jawabannya? David. Cepat ya. Sekali ya. Elang. Bukan. Ya. Burung yang apa? Burung yang suka terbang. Gak kenal. Gak kenal. Oh ada ca. G-A-H-E-N-A-L. Gak kenal. Ini Kang Jainal juga bisa nih, Kang Jainal nih. Burung yang suka terbang. Burung. Gak kenal. Saya gak kenal, Pak. Salah. Salah. Masa dia, masa dia kenalan sama burung ngecat. Baik, kita akan buka. Burung yang suka terbang. Silakan. Ini dia. Wolverine habis dikritik ya. Ini maksudnya apa, Cak? Burung yang suka terbang. Iya. Ya udah kan dia suka terbang, ngapain jalan? Saya setuju, saya setuju. Setuju gak? Tapi kan bisa ada elang, jalak juga bisa. Kenapa harus gak jalan? Lah orang suka. Kan gak suka terbang dia. Kan suka terbang. Ini gimana sih malah bantuin dia nih orang? Gak suka terbang. Bersuara dong. Udah dijawab, udah jalan. Penonton. Udah tiga kali loh. Coba dulu. Penonton. Mantap ya suara. Mantap, mantap, mantap. Minta dukungan ya. Iya. Tepuk tangan dong. Dukungan ya, tepuk tangan dong. Ini ditekan untuk menjawab ya. Ini ya, TTS, teka-teki sahur ini bukan bilik suara. Diam lah. Merenung, Cak. Suaranya dikeluarkan. Ya, makanya kayak Kaesang ya, Pak ya? Oh iya. Pak Jokowi ya, iya, iya. Mirip Kaesang. Kaesang deh lo. Banyak mirip. Iya, Kaesang. Coba bukan TTS yang ketiga ini, dia kita balik lagi, TTS. Silakan dibuka. Masih apa kita nggak kenal tadi, sama-sama nggak depannya. Iya loh. Ya, tapi beda. Kita buka. Pakai kacamata kenal, Pak? Udah tua. Kalau oh, saya memang untuk sudah tua. Burungnya masih ada. Okay. Kita lihat. Oke, okay, lagi-lagi. 9 kotak huruf pertama P. Nih, sembilan bagi kotak. Yang sudah menikah pasti tahu nih. Atau sering datang ke undangan pernikahan. Oke. Okay. Yang diduduki pengantin saat menikah. Pelaminan. Ah, jangan pelaminan. Jangan pelaminan. Jangan pelaminan. Ah. Yang diduduki. Keren. Bampang, jangan pelaminan. Yang diduduki pengantin saat dilangsung pernikah. Yang diduduki pengantin saat diduduki pengantin. Ya, saat menikah. Yang diduduki pengantin. Pengantin biasa duduk pelaminan. Biasanya. Biasanya tapi kagak mungkin. Tapi kagak biasa. Ya. Jawabannya adalah yang diduduki pengantin saat ditebak. Menikah. Desta terlihat konsentrasi ya. Agak pinter dikit mukanya ya. Ya, 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 ya. Apa dong? Gak apa, gak apa-apa. Ah, ternyata pengantin pria jauh-jauh gak berani mencetok gol duluan. Yang diduduki pengantin saat menikah. Diduduki pengantin. Masa saat menikah. Prasmanan gak mungkin. Apa-apa. Ya, ya, saya tahu. Tekan nomornya kalau tahu. Ya, silakan tuh. Pak penghulu. Hah? kalau nikah duduk, duduk. Oh iya, gak mungkin tapi. Maksudnya yang didudukin disuruh duduk. Iya, gitu. Maksudnya dia ya. Gigi, gitu. Ya. Yang didudukin tapi pengantin saat kagak cukup. Tapi enggak cukup. Cukup penghulu ya? Pun kurang. Pakai punya dua mungkin ya penghulu gitu ya. Penghulu dia. Aduh. Pak. Teman saya punya jawaban sendiri. Silakan. Oke, jawabannya apa tuh? Pakaian N-nya 3. Jawabannya. Anda yakin jawaban teman Anda? Wah, tentu tidak. Ya, lagi. Teman saya punya jawaban. Pakaian N3. Saya dua minggu kesel sama Cak Lontong. Hari ini saya kesel sama dia. Batman.
Baik, kita lihat. Apakah jawabannya? Pakaian yang tiga. Kita lihat. Kirain tuh mikir keras ya. Yang jawabannya diduduki pengantin saat menikah. Hanya tiga. Pasti sewa. Kalau dia yang nikah, anaknya yang punya penyewaan. Berarti kan gak nyewa lagi punya bapaknya. Ah, itu jawabannya. Logis, logis. Kalau dia nikah sama yang punya persewaan, bener gak nyewa, lagi. Nyewa lagi? Itu punya dia. Bapaknya tukang furnitur juga. Ya. Punya. Ya. Gak tanya. Nyewa dia. Ini lu ngapain? Ini. Teman saya. Gimana? Yang didudukin apa? Pelaminan kan? Ya, itu punya siapa? Ya punya bapaknya. Kalau dia orang kaya banget, dibeli semua itu gedung gimana? Oh, iya. Ada. Ngapain juga dipakai loh, cuma orang kaya itu orang belum kaya. Pasti sewa, belum pasti. Belum pasti. Tanya deh, Cik. Nanti kalau dapat undangan tanya, "Eh, ini pelaminannya sewa enggak?" tanya. Semua pasti iya. Bagian orang ngapain di pelaminan ya, Cak? Nih, saya kasih tahu. Biarpun yang mau nikah itu yang pengantinnya itu chef jagoan, nggak mungkin dia masak sendiri untuk hidangan, pasti catering. Kayak giring nih, pasti sewa ya, pasti sewa ya. Parah, gimana? Cak, kalau gimana kalau nikahnya di zaman dulu, nggak ada sewa menyewa? Udah nggak sama apa, ngajarin. Dulu, wah. Nah, bagaimana kalau menikah di zaman dulu? Oh, iya, lagi aja zaman dulu masih kecil, ngapain menikah? Aduh, kita lihat nilainya. Skor sementara. Ada yang dapet nih mah. Batuk, Pak Ji. Kenceng amat batuknya. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Kita kasih semangat dulu. Masih imbang kedudukannya, siapa yang akan bisa merebut hadiah jalan-jalan dengan kapal pesiar? Betul. Jangan kemana-mana, di sini.